Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Sosial memusnahkan 200 kg narkotika jenis sabu dan ganja. Seluruh barang bukti merupakan hasil penangkapan 12 tersangka dalam 7 kasus narkotika jaringan nasional hingga internasional. Bu, ya terima kasih kita datang. Oke, no problem. Go ahead. 115,8 kg ganja dan 84,5 kg sabu dimusnahkan di halaman kantor Badan Narkotika Nasional di Cawang, Jakarta. Menteri Sosial pun hadir karena mengambil andil dalam rehabilitasi para pemakai narkoba. Seluruh barang bukti ini adalah hasil pengungkapan 7 kasus narkotika jaringan nasional dan internasional dengan total tersangka sebanyak 12 orang yang terungkap dalam 2 bulan terakhir. BNN menemukan terjadi peningkatan kasus di tengah pandemi COVID-19. Bulan 2 Februari ini masih awal tahun, sudah sedemikian banyak kita berhasil menyita barang bukti narkoba. Nah tentu kita juga mendapat informasi-informasi dari masyarakat, terdapat banyak pengguna atau penyalahguna. Nah oleh karena itu kita simpulkan dengan banyaknya supply, berarti banyak permintaan, demand. Bukti pada 5 anak tadi, kemudian... Dengan pengungkapan ratusan kilogram narkoba ini, telah menyelamatkan 1,4 juta orang di tanah air. Dari Jakarta, Rian Rahman, Didit Oktavian, iNews melaporkan.